ibu-ibu jangan lupa ya, kemudian MPASI tidak hanya jenisnya saja, frekuensi saja, jumlah saja, tapi hanya harus memenuhi semua kriteria tersebut. Kalau saya sudah mematuhi aturan-aturan MPASI, saya memberikan jenis yang berupa rupa, karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, frekuensinya juga sudah bagus, bentuknya juga makanannya sudah bagus. Ingat ya, bentuk itu harus naik kelas. Jadi kalau anak-anak umur 2 tahun masih di blender tuh salah, karena bentuk harus berubah. 8-9 bulan sudah berubah menjadi lunak, dan di atas 1 tahun sudah berubah menjadi makanan padat. Bagaimana saya melihat apakah berhasil atau tidak? Harus menggunakan kurva pertumbuhan. Kalau ibu ikut posyandu, pasti ada KMS, kartu menuju sehat. Jika berobat di kontrol di dokter anak atau di rumah sakit, mendapatkan paspor kesehatan anak, pastikan di sana juga ada kurva pertumbuhan yang diisi secara rutin. Jika tidak punya, silakan unduh sendiri di internet, mencari kurva pertumbuhan WHO untuk anak laki-laki yang berwarna biru dan anak perempuan yang berwarna merah muda. Nah, dengan melakukan plot pertumbuhan berat badan setiap umurnya bertambah, kita akan melihat apakah pertumbuhan anak itu mencapai target yang sesuai atau tidak, baik itu berat badan maupun tinggi badannya. Itu adalah nilai objektif apakah kita berhasil memberikan nutrisi terbaik untuk anak. Jus itu salah satu jenis snack. Jangan dibalik bahwa kalau saya mau kasih snack berarti saya kasih jus, saya kasih lunak. Salah. Kalau saya mau kasih snack, saya boleh memberikan jenis satu atau dua. Misalnya kalau saya kasih puding, itu kan di dalamnya ada susunya, mungkin ada buahnya, di dalam ada agar-agarnya. Tapi tidak bisa menggantikan makanan berat. Jadi ibu harus bisa membedakan makanan ringan yang ini, makanan berat yang ini. Kenapa? Karena ibu-ibu sering kalau dia nggak mau makan, saya gantikan biskuit. Padahal biskuit adalah makanan ringan, dia tidak bisa menggantikan makanan berat yang isinya harus terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral tersebut. Bagaimana dengan makanan kemasan? Biasakan membaca label untuk memberikan apakah ini aman untuk anak saya. Banyak makanan kemasan yang isinya lebih tinggi gula karena menyenangkan untuk anak-anak. Apalagi kita tidak perlu tambahan gula terlalu banyak. Ingat loh, gula yang jahat itu dalam bentuk gula yang lebih rantainya pendek, seperti gula pasir misalnya, atau gula-gula yang ada di makanan ringan. Sedangkan gula yang baik yang rantainya panjang, seperti di dalam beras merah misalnya, atau singkong, seperti itu. Yuk kita kembali ke pola makanan sehat. Pola makanan sehat itu terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, di mana frekuensinya juga harus diperhatikan 3 kali sehari, jumlahnya juga harus sesuai kebutuhan. Jangan cepat-cepat mensubstitusi. Kalau nggak ada makanan, susu aja deh atau snack aja gitu. Kita harus membuat kreasi supaya anaknya mau makan sesuai dengan yang dia butuhkan. Jangan lupa ibu-ibu dan bapak-bapak berubah juga sikapnya nih di rumah. Jangan anaknya makan yang sehat, bapak-bapak sama mamanya tetap makan yang tidak sehat. Untuk yang belum memulai MPASI, silakan membaca tentang MPASI. Misalkan anaknya sekarang umur 4 atau 5 bulan, bekali dulu dengan ilmunya supaya ketika nanti melakukan pemberian makanan pada anak sudah tidak bingung lagi.